pinggiran gitu, Sarapannya Mas Giring. Pertemuan kedua ini membahas apa nih Mas? Oh, himpun. Pertemuan keberapa ya? Lebih dari pertemuan kedua sih. Karena satu ya sowan lah, karena kan saya lagi berapa hari ini kan lagi di Solo bersama Sugiyatun DSP, Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia. Ya satu membahas ketemu kangen sama Mas Gibran, gak lama gak ketemu Mas Gibran, terakhir kali ini Januari. Sekarang pengen update aja, juga ya sebagai sahabat ya pengen bilang mungkin Mas Gibran kemanapun mau ke Jawa Tengah, mau ke DKI, ya saya sebagai sahabat siap selalu all out ya Mas Gibran. Tadi sempat membahas itu Mas? Apa? Tadi sempat membahas itu? Ya saya sih ya nanya-nanya gitu, ya, Mas Gibran mau kemana, kita siap Mas, kita sebagai sahabat Mas all out lah buat Mas Gibran. Saya tahu bahwa Mas Gibran selama berapa tahun ini di tengah tantangan pandemi COVID-19, difokusin anggaran, jadi selalu memberikan terbaik lah ke Kota Solo. Jadi saya rasa anak muda, sebenarnya PS-nya partainya anak muda, kita harus sama anak muda mendukung anak muda yang berprestasi untuk bangsa dan negara, untuk lebih semangat lagi memperbaiki bangsa dan negara ini. Jenengan melihat progresnya kan dari Januari sampai ini kan sudah beberapa bulan. Apakah sudah ada perkembangan kinerjanya Mas Wali sendiri? Udah top lah, saya melihat di sosial media aja kan update terus. Dan ya inilah yang kita dambakan, kita impikan kalau misalnya lebih banyak lagi anak muda seperti Mas Gibran dari misalnya nanti dimanapun, misalnya dari PSI atau dari partai lain yang memang punya kinerja luar biasa untuk membangun, ya harus kita support terus dengan gagasan, kreativitas, mau berkolaborasi, dan selalu terbuka dengan ide-ide, nggak pernah takut dikritik, justru malah ayo dong kritik saya, apa yang kurang. Karena apa ya, tujuannya kan masukan, kan negara demokrasi, kita butuh masukan dari masyarakat untuk membuat daerah kita menjadi tempat yang lebih baik lagi kan. Tadi sudah ada jawaban dari Mas Wali, mau ke Jateng atau DKI? Wah, tanya sendiri lah Mas Wali lah. Mas Wali yang tanya sendiri lah. Cuman ya saya, ya mungkin teman-teman juga harus tahu kan, saya juga sering WhatsApp konyol juga sama beliau, sering bercandaan sama dia, adu-adu koleksi stiker WhatsApp lah gitu ya kan. Dan ya hubungan saya sama Mas Gibran ya, lebih kayak kalau misalnya saya declare apapun ya dari sahabat untuk mendeklar seorang sahabat yang memang menurut saya adalah anak muda yang berpotensi banget untuk masa depan ini memimpin bangsa ini. Jalan-jalan. Iya, kan sesuai yang kita lakukan. Ya, orang-orang. Oh.